terkendala sih Pak, maksudnya setiap ada apa namanya server down sementara transaksinya menunggu gitu kan. Iya, terkait yang kata di post itu file yang terakhir ya. Jadi si customer ini simpelnya nunggu terlalu lama, itu kayaknya sama seperti server down sebenarnya. Juga ada benchmark ke unit yang lain kayak apa Taman Sari Hat atau apa itu kan paket sama juga nih sistemnya. Permasalahan kayak gini tuh nggak ada lah, maksudnya nggak ada istilah terdam kecuali di jam tertentu di jam tengah malam, atau nggak ada istilah harus di uninstall dan install ulang, itu nggak ada gitu. Makanya wah, kok di sini yang begitu barangnya, kita kan di sini kan sebagai ini ya makanya operator lah di dalamnya. Iya. Jadi kan untuk transaksi segala macam kan kita ini yang saksikan nih. Kalau misalnya sistemnya apa namanya error kayak gini, server number ini, kita terhambat Pak. Kalau untuk server number sih kebetulan untuk saat ini bisa di saya bantu penyelesaiannya. Tapi kalau yang tadi tambahan lainnya yang terkait uninstall di sana lagi ya. Kalau itu dari sisi humannya, kalau sebenarnya saat lagi ngimput untuk keseringan yang saya perhatikan itu di kolom alamat dilakukan copy paste file dari Excel ke aplikasi MSP. Keseringan itu kalau pengalaman saya pribadi yang pernah terjadi di lapangan itu kenyataan itu saat lagi copy paste itu ada user enter biasanya. Nah maksudnya kenapa harus ada, kenapa kita nggak boleh enter? Maksudnya kan ibaratnya kalau misalnya fungsinya enter memang untuk mengokekan gitu kan, kenapa nggak bisa di enter gitu kan? Biasanya untuk fungsi OK-nya itu kita langsung klik di save, bukan di klik, bukan tekan enter ya, klik save bukan tekan enter, berbeda jadinya seperti itu. Tapi kenapa kendalanya di sini Pak? Kita kan koordinasi juga sama beberapa tempat gitu yang kebetulan kerja sama juga sama Mas P itu. Kami tanya dari pihak teknisnya juga, pernah ada nggak sih error karena enter atau karena simbol atau apa? Nggak pernah. Terus kalau server down pernah ngalamin nggak gitu? Nggak pernah kayak seperti itu. Nah itu loh Pak, yang kenapa di sini tuh ada kendala seperti itu gitu sih. Sebenarnya secara sistem sama semua. Sama semua. Kayak tadi katakan saat lagi nginputnya aja. Sebenarnya saat lagi nginput itu sebisa mungkin sih jangan pakai copy paste lah dari file Excel. Sebaiknya kita kan copy paste di unitnya gitu. Simpel gini, kita buka Excel nih, di alamat ya, kita copy alamat itu, kolomnya ya, kolomnya itu kita copy, kemudian masuk ke aplikasi MSP nih, di aplikasi MSP klik kanan, terus pilih paste. Nah biasanya kalau seperti itu, di field yang di Excel pindah ke aplikasi MSP itu ada user enternya. Oh gitu, itu waktu input nomor atau nama unit pertama kali atau gimana? Biasanya saya sering alamat aja. Itu pertama kali atau waktu pembelian? Nah, saat lagi nyiput aja sama edit biasanya. Input. Untuk pembelian tidak ada. Berarti input pertama kali dong? Iya, input pertama kalinya. Makanya yang lagi saya lagi itu support, itu temuan banyak sekali unsur enter yang di alamat. Oh gitu. Berarti solusi kita apa nih penyelesaiannya? Nah, biasanya kalau seperti itu simpelnya peraturan saya untuk input data atau ngedit data jangan menggunakan fitur save, ketik manual aja pakai tangan. Itu udah Pak, itu udah dibuat kayak gitu. Kalau untuk input data itu maksudnya udah manual lah. Soalnya kita, kalau di tempat-tempat lain saya senang juga seperti itu, jadi tidak pernah terjadi lagi seperti itu. Iya, itu kita jalankan kok kayak gitu. Cuman kan maksudnya Pak, ini Pak Saul, Pak. Itu kenapa, Pak? Untuk error yang kata terkait protokol pesan server down, biasanya itu terkendalinya di security module aja sih Pak. Apa? Security module, kalau kita singkatannya SM. Itu alat kecil hitam yang kotak hitam, itu buatan dari MSP. Terus? Itu Pak di situ. Kalau dari kita biasanya kita setting dulu Pak untuk port com-nya itu. Ya maksud saya, Bapak kan sudah barang ini kok udah lama dioperasionalkan. Jadi saya janganlah saya selalu terkendala untuk tenant saya itu loh Pak. Nah, kalau untuk rencananya Pak, sebenarnya kalau memang sering sekali seperti itu, kita melakukan pergantian untuk security modulnya.
pergantian. Iya. Kenapa diganti? Agar tidak terjadi keluar pesan shutter down. Itu emang yang jelek itunya, itu modulnya. Kalau dibilang jelek tidak, Pak. Terus kenapa suruh ganti sekarang baru? Nah, itu kan perlu dianalisa dulu, Pak, kita di kantor, Pak. Ya maksud saya jangan kelamaan gitu, Bos. Mm-hmm. Sampai kan kami kan ini ngelayanin tenant nih yang berhubungan dengan uang, murni listrik. Maksud saya dari sana tanggapinnya jangan kayak gitulah. Maksud saya itu jangan kelamaan, Bos. Sampai kan saya pakai juga tempat lain. Udah saya office kan. Kebetulan. Nah, masalahnya di situ kenapa gitu bisa lama gitu anggapan dari tim sampean gitu. Maksudnya lama tanggapannya kenapa gitu. Kalau saya terkait pop-up pesan, Pak. Saya itu pertama kali dapat lagi itu pernah saya langsung examine. Cuma setelah itu saya tidak dapat informasi baru lagi terkait server down. Tidak ada feedback lagi kalau itu sering sekali terjadi gitu. Kalau emang sering kali terjadi, itu akan kita respon. Untuk di tahap-tahap awal kan kita langsung report, Pak. Maksudnya kenapa nih, barang kenapa, server down segala macam. Nah, di apa namanya, dipandu untuk oke ini. Tapi sering melakukan itu? Beberapa kali kita lakukan di awal nih. Karena, nah, terus terakhir itu Pak Cahyo ini masih, bahkan sampai kapan ya itu berbentuk PDF, PowerPoint biasanya. PowerPoint ya. Itu, step-step kalau misalnya ada kendala, ya troubleshooting. Artinya kan menurut kita, oh nanti kalau troubleshooting, kita ikutin aja nih panduannya nih. Supaya nggak nge-report juga tiap hari, gitu kan, setiap error, kayak gitu, Pak. Inisiatif kita, gitu. Karena, ya kesannya di grup itu, maaf ya, kesannya Bapak bilang, wah, Pak itu kan kemarin udah ada solusinya. Yeah. Kita udah saya. Jadi gini, Bos, saya no comment lah, sampai mau ngomong apapun sistem dan lain-lain, gitu. Yeah. Saya tuh, saya tidak mau ada kendala. Ini kan masalah hubungan dengan tenant dengan uang. Ya. Saya udah ada berapa juta hutang di situ. Karena masih terkait nggak bisa dijual, karena ngetray error utang kayaknya sampai berapa juta 100 di situ. Maksud saya gini, saya tuh sampai buruk sangka loh. Apa ini barangnya masih mati tray gitu loh, coba-coba gitu. Karena kalau kita lihat di sistemnya itu sebenarnya yang masalah tuh di RAM kah, di ROM kah, di perangkat Bapak yang Bapak bilang tambahan itu kah. Nah maksud saya ini tolong segera dilakukan perbaikan secepatnya. Dari teman-teman kok udah ada masukan nih. Nah dari Bapak kan, ini kejadian tempat lain nggak gitu gitu loh. Tempat lain kejadian nggak? Kalau sampai pergantian seperti modul, Pak, sebenarnya kecil sekali kemungkinan kejadian. Tapi untuk action, biasa kita langsung, Pak. Nggak pakai waktu lama-lama gitu. Ya, anggaplah 2x24 jam full. Nah. Di urusan DKI pun juga sama seperti itu. Ada pernah kejadian, 2x24 jam, itu selesai langsung. Nah, di sini kebetulan saya tiba-tiba dapat feedbacknya itu berupa surat, Pak. Tidak ada pemberitahuan lagi terkait, oh ini sering terjadi nih. Gitu. Karena kalau di tempat-tempat lain itu langsung infoin ke saya. Pak, ini kalau kita buat token, sering sekali gagal, kendalanya buat pesan ini. Bisa nggak dibantu permasalahannya biar cepat selesai gitu. Nah, biasanya kalau udah dapat info seperti itu, 2x24 jam full, langsung kita selesaikan. Bapak kemari? Iya, langsung saya ke lokasi, Pak. Nggak mungkin nggak. Karena udah kaitan itu ke genera token kita bahasannya, pembuatan tokennya itu. Ini grup apa sih yang punya? Apanya? Grup apa yang punya grup itu kemana? Jadi kita ada grup dari koordinasi antara WG dan BM. Nah, di situ ada teman-teman teknisi kita, Pak Cahyo, Pak Fajar, sama Pak Ambar. Arwah sudah ada. Nah, di situ misalkan waktu itu pertama kali dibuat itu karena masalah KWH, Pak. Awalnya itu yang aktivasi. Iya, ya. Awalnya waktu aktivasi KWH karena beberapa ada masalah, terus akhirnya kita pernah diskusikan juga terkait error ini. Terus akhirnya Pak Cahyo memberikan panduan tuh berupa PowerPoint. Nah, dari situ memang kita nggak saat terjadi error kita nggak record lagi, kita nggak laporkan lagi, karena kita inisiatif untuk mengikuti panduan itu seperti itu, Pak. Nah, makin kesini kok error itu semakin sering gitu, Pak. Nah, makanya kita ingin tahu penjelasan apa sih gitu penyebabnya seperti itu, Pak. Ya, dan surat itu maksudnya kita ya itu secara resmi, Pak, untuk nyatakan kalau kita mengalami kendala, kan kayak gitu. Maksudnya ya jadi supaya daripada kita ngadu-ngadu mulu, ya kan? Ya, berapa kali udah komen telepon? Kalau kemarin cukup intens, Pak. Bukan sampai tiap hari. Gil, Pak. Bapak sampai ngasih troubleshooting, artinya menurut saya Bapak kemari dulu.
liatin troubleshooting. Kalau Bapak sama ngasih troubleshooting kan intinya kami sudah selesai kan. Maksudnya, maksudnya gini loh Pak, ini saya anggaplah mungkin ada miskomunikasi. Maksud saya, tolong bantu selesaikan masalah ini. Kita nggak usah bahas yang belakang udah selesai lah. Maksud saya, iya. Daripada muter-muter aja, maksud saya, tolong selesaikan sistem ini gimana baiknya. Dan kalau memang kita nggak tahu orang ini mana pakai berapa lama. Kalau yang di PC, empat giga. Di RAM. Ada rekomendasi dari MSP juga ya Pak? Ada rekomendasi. Nah, maksud saya gini Pak, tolong dibantu selesaikan masalah dan lain-lain. Kalau memang Bapak bilang modulnya perlu dibawa balik, Bapak cek dulu monggo, tapi tolong kasih gantinya juga. Iya, itu seperti itu Pak. Nah, saya udah gitu aja, dicoba di Pak Rupa Analisa, tolong dilakukan perbaikan. Ini nggak pernah gitu aja ya. Cuma kalau muter-muter itu nggak kalah-kalah, maksud saya. Udah selalu lakukan analisa, pengecekan, silahkan apa yang harus dilakukan oleh WSP sendiri yang punya merek baru, kayak gitu. Itu ya Pak ya? Pengen seperti itu Pak. Nah langsung aja Pak, nggak usah mikir-mikir ini, cuma menurut saya, kita cerita-cerita doang. Bikin masalahnya apa nanti dari WSP tolong segera lakukan analisa dan perbaikan. Yang di list kemarin lah Pak? Permasalahan ya. Yang kemarin yang dilis disampaikan ke Pak Cahyo. Kita lampirkan aja kalau itu Pak. Atau kita lampirkan aja permasalahannya nanti Para bersama. Yang tertulis kasih Pak Cahyo biar ditindaklanjuti. Permasalahan itu udah tertuang di surat juga kan Pak? Iya, ada. Udah. Apa ada terima kan? Udah itu sama. Sama yang kita full atur. Udah semua ya? Udah. Emang udah. Pernah dikomunikasikan di grup okay, itu. Okay. Sebenarnya. Ya, cuman feedback-nya kita itu terkait berapa kali seringnya itu aja yang kira. Oke, Pak. Jadi intinya di lampiran itu kan ada juga Pak, berapa kalinya? Dua kali. Kalau itu kan terkait yang di lampiran itu kan, tapi feedback saya yang langsung gitu di grup. Kalau saya kan nggak tahu di situ. Nah, gitu maksudnya. Ya, sih. Bapak kan inisiatif sendiri sih sebenarnya bagus sebenarnya ya, inisiatif sendiri. Nah, kita harus gimana nih? Nah, kita akan ada error, kita harus melaporkan. Nah, gimana? Sih, karena kesannya gini Pak, karena kesannya ya kita lapor, wah Pak, itu kan kemarin panduannya udah ada. Iya, kita khawatir malah di situ. Oh, enggak. Jadi saya sih justru suka Pak. Biasanya kalau satu tahun pendampingan itu memang banyak sekali Pak komunikasi. Saya memang tahu sekali kalau seperti itu. Jadi permintaan Pak Cahyo itu ini setiap ada trouble langsung info Pak Cahyo. Ibaratnya kalau Pak Cahyo untuk hadir berarti sampean harus sanggup hadir Pak. Itu. Komitmennya gitu. Seperti itu Pak. Enggak, berarti. Kemarin juga kan saya ajak Pak Cahyo. Pak Cahyo datanglah ke sini main-main yuk. Biar kita lihat. Bapak jawabnya apa? Bapak kan jawabnya. Yaudah Pak, nanti tunggu dari WG aja. Kalau kemarin kemarin kan lagi tugas keluar kota Pak Cahyo kemarin. Enggak, jauh sebelum itu Pak. Kalau dari gini aja Pak. Bapak kalau memang ada kata-katanya yang bikin teman-teman gak enak, maaf. Ini ya, saya juga minta aja ke saya. Maksudnya gini, ini kesannya kita WSP ini nggak boleh langsung, mesti ke WG. Karena secara sistem belum bisa terima sebenarnya. Gitu. Maksud saya kayak gitu Pak. Jadi teman-teman itu kenapa nggak ke Bapak? Karena secara sistem ini masih di WG gitu kan. Iya emang urutannya seperti itu. Karena kan belum serah terima soalnya. Kalau mungkin seperti itu prosedurnya Pak. Tapi setidaknya di sisi saya pun juga setelah komunikasi ke saya langsung komunikasi juga ke kontraktor Pak biasanya. Saya ya whatever lah. Maksud saya tadi. Saya nggak mau kalau dibalik lagi tadi Bapak ada kesan ini udah dikasih modulnya. Teman-teman merasa karena belum serah terima nih barang. Jadi mereka berusaha menyelesaikan sendiri gitu loh. Paham Pak. Dari sini feedback ke kita juga kurang karena kita harus lewat developer lagi kan pusing banget kita Pak. Ini dari WG bukan apa sih bilang Pak ngomong ke developer dulu. Kita ini langsung ke tenant nggak pernah ngomong masa iya ngomong ke sini kan pusing banget kita. Ke Bapak aja kita harus lewatin developer lewatin dia baru ke Bapak. Masih ini tuh yang jadi aneh itu adalah developer kami harus ke developer dulu baru developer ngomong sini baru ke Bapak. Itu loh masalahnya. Kalau misalnya dari WG ini jangan begitu juga kalau memang apa-apa mesti tadi developer gitu loh. Bisa komunikasi langsung. Kalau masalah itu Pak Fajar, Pak saya. Iya maksudnya sampean ngomong ke atasan sampean gitu loh. Si Fajar enggak datang kemari. Dia enggak tahu masalahnya apa. Ya orangnya lagi OTW Pak ini Pak. Iya, maksud saya gini aja. Ini dibahas lagi gantung lagi mending Pak cek selesaikan. Kalau saya langsung selesaikan sih Pak sebenarnya. Cek. Nah, intinya seperti itu Pak Cahyo. Kita nggak usah banyak debat, semua list permasalahan dibuka, diselesaikan, lantar muncullah akhirnya kesimpulannya seperti ini Pak. Jadi kalau ada kendala seperti ini,
nanti tindak lanjutnya seperti ini Pak, sampai jelaskan biar gamblang, teman-teman teknisi tahu semua, clear nggak ada masalah sampai besok Pak gitu. Bisa. Gak gitu Pak Cahyo, timbang kita muter-muter banyak tempat malah nggak ada selesainya. Cahyo ada seperti ini nggak, kontrak servisnya nggak dengan itu nanti, dengan sistem kontrak servis nggak? Kalau untuk sistem MSP langsung ke MSP Pak. Maksudnya ada kontrak servis nggak biasanya? Sistem. Maksudnya sampean menawarkan kontrak servis enggak kalau tempat lain? Heeh. Oh. Kalau menawarkan sebenarnya ada Pak. Ada. Maksud saya tempat lain ada kontrak servis kayak di H. Oh, untuk dipastikan kontrak servis itu. Ada enggak? Untuk swasta itu tidak ada Pak. Mereka tidak ada yang minta. Biasanya yang meminta itu hanya pihak PLN saja. Ya, maksudnya nanti kita tinggal komunikasi aja. Nanti mungkin panggil Bapak baik kasus aja. Itu aja. Karena kalau saya bilang sih teman-teman kan ada batasannya untuk sistem ini kan, karena Bapak yang punya sistem kan. Oh iya, per levelnya Pak soalnya. Nanti apa yang itu, kalau lari ke modul dan lain-lain kan ceritanya beda. Oh saya udah di close dan nanti komunikasi dibenerin. Mungkin dari teman-teman dari sampai tolong sampai juga ke pimpinannya. Yeah. Jangan kesannya tuh kita mesti lewat sini putar sana gitu loh. Maksudnya yang hal-hal yang berhubungan dengan tanah langsung itu jangan. Birokrasinya oke, tapi nanti kita kelarin dulu ya masalah tenannya. Oke Pak, nanti saya sounding ke Pak Fajar. Intinya kalau permasalahan ini, kalau bisa ya bisa yang bypass langsung dari pihak BM ke BM. Bukan bypass, A Group itu gunakan untuk kalian tahu. Jadi grup itu ada, di komunikasi di grup tadi ada WSP, ada WG, ada developer Pak, itu masukin Pak Tono. Pak Noto. Nah kita. Oke berarti yang grup kemarin tuh Pak, ditambah. Pak Noto suruh masukin, Pak Noto suruh masukin sama Mbak Dila suruh masukin itu. Ya. Jadi dia biar, jadi biar segi empat ada semua. Jadi lebih mudah kita langsung tahu semua. Owner, WG, ya, MSP sama BM gitu. Jadi nggak muter-muter ya. Bulet gitu. Jadi biar cepat kasusnya, biar cepat terselesaikan. Poin-poin yang perlu catat nggak? Ada mau langsung dicek aja atau gimana? Langsung aja kan biasanya dia cek soalnya. Masalah kemarin itu iya. Masalah. Iya. Saya tahu masalah kemarin apa? Iya. Nanti iya. Mungkin apa namanya? Please. Caranya apa dan iya. Lain apa? Gitu. Ntar kan muncul kesimpulannya. Kesimpulan, oh masalahnya ini. Gitu. Gimana Pak? Solusinya? Misalnya kan kemarin tuh ada di awal kita coba untuk apa namanya bikin tarif. Nah, error nih dua kali. Ada senilai 400.000. Ada senilai berapa lagi Pak? 600.000 satu kali. Terus yang kayak kemarin itu yang nggak keluar dia apa aja Excel-nya. Nah makanya dia di satu unit keluar beberapa kali paket kan. Nah tapi sementara yang paket yang satu bulan itu cuma satu. Enak nggak sampai ya? Yang lain kan kering. Iya. Dan berikutnya juga kemarin ada lagi kejadian yang bisa sampai 800 lagi. Itu yang kering itu itu kan apapun tidak ada Pak nilainya, angkanya kalau di fit iya tidak ada udah ada kalau di report di reportnya di reportnya untuk sekedar dia bisa hanya sekedar tulisan fit aja nggak ada jumlah KWH nya tokennya kan tidak ada untuk tokennya memang ada tapi jumlah KWH maksud saya jumlah KWH nya itu tidak terperat tapi untuk tokennya memang ada artinya kan token itu udah jadi ibaratnya udah keluar nih tapi nggak bisa langsung digunakan karena sebenarnya cuma satu aja ya itu gimana nih solusi si token yang udah keluar ini? Apakah itu bisa kita musnahkan? Apakah itu harus ditunggu apa namanya si tenant itu beli? Atau bisa di set dia dari sistemnya untuk di refresh atau di reset ulang? Gitu? Nah, itu semuanya sebenarnya bisa. Salah satunya yang tadi dibilang si, apa? Bisa dijual lagi bisa. Kategori hot list ini kita satu kalau kita bilang satu pilihan satu kolom ya. Jadi kalau kategori bersihkan itu mungkin kalau dari kita memberitahukan itu membersihkan database kita bilang. Jadi nanti database itu baik dari eksternal pembuatan engineering token dan kasir atau credit token kita bilang aja. Itu semuanya dihapus. Tapi untuk data mengikut data customer itu masih ada.
Jadi kalau kita itu bersihkan data transaksi. Kalau di sana itu bisa dilakukan setiap saat atau setelah sistem report-reportan. Kalau untuk membersihkan data transaksi mungkin bisa dikatakan itu hanya kita bantu support satu persatu sih. Kalau terkait kalau memang problemnya itu sangat krusial ya. Itu aja sih. Tapi kalau mau kita berkali-kali itu tidak dihentikan. Karena yang bisa action tersebut hanya pihak IT dan pihak MSP-nya itu. Iya. Itu berarti kita minta satu kan? Yang satu kali ini. Karena satu kali ya. Yang enggak 81 plus yang kan ada tuh di berita acara itu berapa ada 3 lembar itu. Itu kalau itu mungkin bisa dibilang ya tadi langsung bersihkan semua data transaksinya. Bukan yang satu aja ya yang kata 81 itu ya. Tapi semua. Yang sebelum-sebelumnya juga. Yang ada ide juga. Yang lain bisa dihilangin semua. Harus dihilangin semua. Bisa. Kalau dihilangin semua ntar enggak ada datanya Pak yang lain. Kalau dihilangin hanya satu bagian seperti yang tadi 81 itu. Heeh. Itu database nanti akan error. Error? Iya, karena database itu dari satu kolom itu ada kaitannya. Berarti bukan solusi dong? Berarti nggak, maksudnya nggak bisa dilaksanakan, bisa. Harus kalau bisa. Kalau hanya satu itu tidak bisa yang tadi saya katakan. Yang ada membersihkan data transaksi secara keseluruhan. Itu yang saya katakan. Berarti Pak Gintar, jawabannya berarti nggak bisa. Meja karena harus semua kan? Nah, terus kalau nggak bisa, kalau nggak bisa, kalau pilihan yang ketiga tadi kan kayaknya bakal repot banget Pak. Karena misalnya nih si satu unit itu apa namanya dia kerekod tokennya udah 81 kali nih. Iya. Oke. Dan ketika dia beli cuma satu nih di awal. Karena pemasangan satu unit di awal dia mau pindah ke sini. Jadi nggak bisa dijual lagi kan itu. Terus masa kita nunggu sampai 81 kali dia beli? Kebetulan kalau untuk kredit tokennya kan kaitannya nggak ada dia di jumlah rupiah apa. Jadi sebenarnya sih kalau dikatakan aman sih aman aja, karena kan kaitannya itu beda lagi untuk reportnya itu. Fit itu kan adanya di engineering report, Pak. Bukan di daily report, berbeda reportnya itu. Masuk di engineering report, tapi kan ke reportnya di situ. Iya, ke reportnya di situ. Jadi secara rupiahnya